Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik di kawasan industri pembuatan suku cadang otomotif di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, hangus terbakar. Tertimpa tembok kamar mandi yang ambruk, evakuasi seorang ibu di Cihanjuang, Kabupaten Bandung berlangsung dramatis. Operasi keselamatan Ladoya di Kabupaten Subang, polisi jaring seorang pesepeda motor yang membonceng 4 anak sekaligus. Tertimbun reruntuhan tembok kamar mandi penyelamatan seorang ibu di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis pagi berlangsung dramatis. Meski sempat tertimbun selama 1 jam, korban berhasil diselamatkan dengan luka ringan di bagian kepala. Video amatir warga menunjukkan proses penyelamatan Yanti, seorang ibu rumah tangga warga Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, yang tertimbun reruntuhan tembok bangunan pada Kamis pagi. Untuk bisa mengevakuasi korban, personil gabungan dari anggota Damkar Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan penuh kehati-hatian menggunakan alat bor mini untuk menghancurkan reruntuhan tembok. Sementara kondisi perempuan berusia 31 tahun itu masih terjepit dan tertimbun tembok bangunan. Setelah hampir 1 jam lebih, nyawa Yanti akhirnya bisa diselamatkan. Petugas mengevakuasi korban setelah berhasil mengangkat tembok bangunan. Korban hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan tangan akibat tertimpa reruntuhan tembok. Peristiwa ini terjadi saat Yanti hendak mandi. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam septic tank dan tembok kamar mandi yang diduga sudah lapuk ikut ambruk menimpa korban. Ketika lagi hujan, tim kami yang tiket dapat telepon, ada orang yang masuk ke spiteng. Alhamdulillah penyelamatan jalan dengan lancar. Sekitar 1 jaman kita turunkan anggota rescue 3 orang. Kondisi ibunya terselamatkan, alhamdulillah. Korban itu sedang mandi ya, sedang bersih-bersih, beres bersih-bersih. Tiba-tiba si bak mandi itu langsung ambruk. Jadi korban tertimpa bak mandi yang ambruk itu. Saat peristiwa terjadi, keluarga korban langsung menghubungi regu penyelamat untuk meminta pertolongan, mengingat tembok yang menimbun korban cukup besar. Untuk memastikan kondisi kesehatan setelah dievakuasi, korban sudah diperiksa di klinik Cihanjuang. Selain luka ringan, korban juga masih mengalami shock. Lokasi ambruknya tembok bangunan kini sudah diberi pembatas karena dikhawatirkan terjadi peristiwa susulan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Operasi keselamatan Ladoya terus digelar kepolisian Resort Subang. Selain masih ditemukan banyak pengendara motor yang tidak mengenakan helm, petugas juga mendapati pengendara motor yang membonceng 4 anaknya sekaligus hingga mengancam keselamatan. Sempat berusaha menghindar, pria pengendara sepeda motor ini dihentikan petugas polisi yang sedang menjalankan operasi keselamatan Lodaya 2023 di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Selain berkendara tanpa mengenakan helm, ia juga membonceng 4 orang anak kecil, di mana 3 anak berada di belakang dan 1 balita di depannya. Polisi akhirnya menindak pengendara dengan memintanya untuk mengambil helm di rumahnya. Sementara 4 bocah yang dibonceng diantar petugas menggunakan mobil polisi. Barusan dikasih apa? Minyak goreng. Minyak goreng? Ya. Kenapa dikasih minyak goreng? Karena tertipu berkendara. Pakai helm. Ya. Sama motornya juga lengkap. Jadi perasaannya gimana itu? Asal deg-degan sih. Awalnya? Deg-degan karena banyak polisi kan. Tapi ya alhamdulillah saya kan lengkap bawahnya. Operasi keselamatan Lodaya kali ini memang sengaja dilakukan dengan metode persuasif dan mengedepankan pendekatan edukasi kepada pengendara agar sadar bahwa mentaati peraturan lalu lintas adalah untuk kepentingan keselamatannya sendiri, bukan hanya sekedar karena takut dengan kehadiran anggota polisi atau takut ditilang. Operasi keselamatan Lodaya
Budaya 2023, kami dari jajaran Polres Subang kembali melakukan kegiatan edukasi kepada warga masyarakat mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas. Bagi yang berkendaraan roda 2, kami selalu ingatkan menggunakan helm dan melengkapi kendaraannya seperti plat nomor dan sebagainya. Dan bagi warga masyarakat tadi yang sudah tertib, yang menggunakan helm ketika naik motor, kami berikan reward berupa... Selain tidak memberlakukan tilang dalam pelaksanaan operasi keselamatan lodaya, polisi juga memberikan hadiah berupa minyak goreng kepada para pengendara yang tertib dan taat dalam berlalu lintas. Selama digelarnya operasi di wilayah Jalan Cagak, Subang, pelanggar aturan lalu lintas lebih banyak didominasi oleh kaum ibu. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Akibat sering diguyur hujan, jalan utama Pantura Pamanukan Subang rusak dan berlubang hingga mengancam keselamatan pengendara. Polisi melakukan antisipasi dengan menandai sejumlah lubang yang membahayakan. Jalan Pantura Pamanukan Subang kini penuh dengan lubang yang menganga, tersebar di sejumlah titik, baik dari arah Jakarta menuju Cirebon maupun sebaliknya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, polisi dari sektor Pamanukan menandai sejumlah lubang dengan cat warna putih agar lebih jelas terlihat. Polisi juga memasang papan peringatan dan mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati. Ini kondisi jalan yang diakibatkan oleh hujan yang tiap hari turun, yang mengakibatkan kendaraan yang lewat penyempitan ini menjadi tersendat karena satu jalur. Kemudian jalan rusak yang diakibatkan oleh curah hujan. Udah sering dilaksanakan penambalan-penambalan yang jalan berlubang, tapi yang diakibatkan curah hujan jadi berlubang kembali, Pak. Dan yang mengakibatkan kendaraan mungkin tersendat, Pak. Terkait kondisi jalan yang rusak, warga berharap agar pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan. Selain akibat curah hujan yang tinggi, juga akibat banyaknya dilintasi kendaraan besar dengan berat yang melebihi batas maksimal tonase jalan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.